sejahtera semua. Selamat datang ke Cikgu Yi Channel. Hari ini, Cikgu akan berkongsi dengan anda semua satu topik yang menarik iaitu pasaran persaingan sempurna. Di bawah topik ini, kita akan belajar tentang definisi dan ciri-ciri bagi pasaran persaingan sempurna. Kita juga akan melihat apakah syarat keseimbangan bagi sebuah firma di pasaran persaingan sempurna. Selain daripada itu, kita juga akan menerokai apakah syarat keseimbangan firma di pasaran persaingan sempurna bagi jangka pendek dan juga bagi jangka panjang. Di samping itu, kita juga akan melihat sekiranya sebuah firma di pasaran persaingan sempurna sedang menanggung kerugian, apakah faktor penentunya untuk membolehkan mereka membuat keputusan sama ada meneruskan atau berhenti beroperasi. Pelajar-pelajar juga akan belajar bagaimana membentukkan keluk penawaran bagi firma di pasaran persaingan sempurna. Dan akhir sekali, kita juga akan melihat apakah kebaikan dan keburukan di pasaran persaingan sempurna. Jadi, marilah bersama-sama dengan Cikgu Yi untuk menerokai topik ini dengan lebih mendalam lagi. Marilah kita mulakan dengan definisi dan ciri-ciri firma di pasaran persaingan sempurna. Apakah itu pasaran persaingan sempurna? Dan apakah ciri-ciri yang ada pada pasaran ini? Marilah kita lihat maksud pasaran persaingan sempurna. Pasaran persaingan sempurna adalah sebuah pasaran yang mengandungi ramai pengeluar dan pembeli. Pengeluar dan pembeli ini akan menjual beli sesuatu barang yang homogen ataupun seragam pada suatu tingkat harga yang ditentukan oleh kuasa pasaran. Kalau pelajar-pelajar melihat definisi ini, anda akan dapati bahawa ada tiga kata kekunci yang utama. Yang pertama ialah ramai pengeluar dan pembeli. Yang kedua, barang yang homogen ataupun seragam. Maksudnya, barang yang dijual beli adalah sama jenis. Dan yang ketiga, tingkat harga adalah ditentukan oleh kuasa pasaran, iaitu permintaan dan penawaran di sesebuah pasaran. Dua contoh yang paling baik untuk pasaran persaingan sempurna adalah pasaran komoditi utama dan juga pasaran saham. Marilah kita melihat ciri-ciri firma di pasaran persaingan sempurna. Pasaran persaingan sempurna merupakan sebuah pasaran yang sangat unik, maka dia mempunyai ciri-ciri yang sangat istimewa. Antara ciri-cirinya, yang pertama, pasaran persaingan sempurna mempunyai terlalu ramai penjual dan pembeli. Contohnya, terlalu ramai penjual dan pembeli ada di pasaran komoditi utama dan juga di pasaran saham, sehingga penjual dan pembeli adalah tidak mengenali antara satu sama lain. Jadi maksud tersiratnya ialah bila sebuah pasaran mempunyai terlalu ramai penjual dan pembeli, setiap penjual dan pembeli adalah relatif kecil di pasaran dan ini bermakna mereka tidak dapat mempengaruhi harga. Mereka tidak mempunyai kuasa untuk menentukan harga pasaran. Jadi harga pasaran adalah ditentukan oleh kuasa pasaran. Ciri yang kedua, keluaran pasaran persaingan sempurna adalah homogen ataupun dikenali sebagai seragam ataupun sama jenis. Apakah maksudnya? Barang yang dijual oleh penjual adalah sama seperti garam, gula dan beras. Jadi apabila barang adalah sama, mereka adalah pengganti sempurna di antara satu sama lain. Dan ini juga bermakna barang-barang ini akan dijual dengan tingkat harga yang sama. Dan pengguna-pengguna tidak akan mempunyai pilihan terhadap firma-firma tertentu untuk membeli produk tersebut. Kerana barang-barang ini adalah sama sahaja yang dijual di mana-mana firma.
pelajar-pelajar juga mesti memahami bahawa apabila kita menyebut tentang ciri yang kedua, di mana keluaran PPS ataupun pasaran persanan sempurna adalah homogen atau seragam, kita merujuk kepada barang ataupun produk komoditi utama yang belum dijenamakan, dilabelkan ataupun dibungkuskan. Jadi mereka adalah pengganti sempurna dan dijual dengan tingkat harga yang sama dan merupakan produk yang homogen. Seterusnya, kita akan lihat ciri yang ketiga, iaitu setiap firma di pasaran persanan sempurna adalah pengambil harga ataupun penerima harga. Apakah maksud pengambil harga dan penerima harga? Marilah kita melihat penjelasannya dengan merujuk kepada lukisan graf. Berdasarkan graf yang ditunjukkan, kita ada dua graf. Satu graf adalah mewakili pasaran, manakala satu lagi graf mewakili firma. Marilah kita lihat di sebuah pasaran persanan sempurna, harga adalah ditentukan oleh kuasa permintaan dan juga kuasa penawaran. Bila kita melakarkan graf, kita akan menggunakan didi yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan untuk mewakili pengguna dan SS yang mencerun ke atas dari kiri ke kanan yang mewakili pengeluar. Jadi apabila keluk permintaan dan keluk penawaran bersilang, maka terbentuklah titik keseimbangan E yang akan menentukan tingkat harga pasaran ataupun harga keseimbangan pada OP dan kuantiti keseimbangan di pasaran pada OQ. Apabila firma di pasaran persanan sempurna, oleh kerana mereka adalah relatif kecil dan mereka tidak ada kuasa untuk menentukan harga pasaran. Jadi apabila harga pasaran adalah pada OP, maka firma akan menerima OP sahaja dan akan menjual kuantiti pada tingkat harga pasaran tersebut. Katakanlah firma yang cikgu lukiskan ini adalah firma A. Jadi apabila firma A menerima harga OP sebagai harga pasaran, maka dia akan terima harga ini dan menjual kuantiti pada tingkat harga pasaran tersebut. Jadi inilah terbentuknya keluk permintaan bagi firma A di pasaran persanan sempurna. Jadi di sini kita ada keluk permintaan firma A sama dengan AR firma A, iaitu hasil purata, sama dengan MR firma A, iaitu hasil marginal, dan sama dengan harga. Kenapa ini berlaku? Kita akan melihat penjelasannya kemudian. Tetapi setakat ini, kita harus faham satu konsep bahawa firma di pasaran persanan sempurna adalah pengambil harga ataupun penerima harga. Jadi dia akan terima apa sahaja tingkat harga pasaran dan menjual pada harga tersebut. Oleh sebab itu, keluk permintaan bagi firma pasaran persanan sempurna adalah mendatar. Jadi mungkin pelajar-pelajar akan tanya, kalau penjual ataupun firma tidak boleh menentukan harga, bolehkah mereka menentukan kuantiti yang mereka jual? Jawapannya, boleh. Jadi kita lihat, walaupun tingkat harga adalah ditentukan oleh kuasa pasaran, tetapi firma A ini boleh membuat keputusan sama ada nak jual Q1, nak jual Q2 ataupun Q3 pada tingkat harga pasaran tersebut. Jadi, firma di pasaran persanan sempurna adalah pengambil harga, walaupun tidak boleh menentukan tingkat harga, tetapi mereka boleh menentukan kuantiti yang mereka ingin jual. Ciri yang keempat, wujud kebebasan masuk dan keluar firma dalam industri ataupun pasaran ini. Marilah kita lihat, apabila pasaran persanan sempurna adalah sebuah pasaran yang bebas, maknanya di mana semua orang boleh masuk dan keluar bila-bila masa. Katakanlah bila firma di pasaran persanan sempurna mendapat untung lebih normal, iaitu keuntungan, maka wujudlah firma-firma baru yang akan masuk ke dalam pasaran ini kerana tertarik dengan keuntungan tersebut. Jadi, wujudlah kemasukan firma baru.
Apa akan berlaku kalau pasaran ini berlaku untung kurang normal? Untung kurang normal adalah satu istilah ekonomi yang bermaksud kerugian. Jadi kalau firma di pasaran persaingan sempurna mengalami kerugian, kita dapati satu keadaan akan berlaku di mana firma-firma yang sedia ada akan keluar daripada pasaran tersebut pula. Jadi, wujudlah kebebasan masuk dan keluar dalam pasaran persaingan sempurna di mana apabila wujud untung lebih normal, firma baru akan masuk di pasaran persaingan sempurna. Tetapi apabila wujud untung kurang normal ataupun kerugian, kita dapati firma yang sedia ada pula akan keluar daripada pasaran tersebut. Jadi, kita boleh kata bahawa dalam jangka panjang, semua firma dalam pasaran persaingan sempurna akan mendapat balik pulangan modal sahaja, iaitu tidak ada untung dan tidak mengalami kerugian. Jadi, dalam konsep ekonomi, kita kenali ini sebagai untung normal dalam jangka panjang. Seterusnya, kita lihat ciri yang kelima. Pengeluar dan pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna ataupun mutlak di pasaran ini. Apakah maksudnya pengetahuan yang sempurna? Maknanya, pengeluar dan pembeli mempunyai pengetahuan tentang apa yang berlaku di pasaran. Katakanlah pengeluar akan mempunyai pengetahuan tentang harga input dan juga kos pengeluaran yang perlu mereka tanggungkan. Manakala bagi seorang pengguna, mereka akan tahu tentang harga pasaran dan juga kualiti barang yang mereka beli. Jadi dalam pasaran ini, kita dapati penjual dan juga pembeli mempunyai pengetahuan tentang apa yang berlaku di pasaran ini. Bagi ciri yang keenam, kita andaikan wujudnya pergerakan ataupun mobiliti faktor pengeluaran yang sempurna di pasaran ini. Antara faktor pengeluaran yang ada dalam ekonomi ialah tanah, buruh, modal dan usahawan. Kita andaikan bahawa semua faktor pengeluaran ini mempunyai mobiliti penggunaan, iaitu mereka boleh berpindah dari satu kegunaan kepada kegunaan yang lain dengan sempurna, dan di samping itu mereka juga mempunyai mobiliti geografi, iaitu mereka boleh berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain secara sempurna. Marilah kita sama-sama mengimbas kembali ciri-ciri di pasaran persaingan sempurna. Di pasaran persaingan sempurna terdapat ramai penjual dan pembeli dan mereka adalah relatif kecil dan tidak boleh menentukan harga pasaran. Yang kedua, keluaran yang dijual di pasaran persaingan sempurna adalah homogen ataupun seragam. Firma adalah pengambil harga ataupun penerima harga di pasaran persaingan sempurna. Mereka tidak boleh menentukan harga pasaran kerana mereka adalah relatif kecil berbanding dengan pasaran tersebut. Wujud kebebasan keluar masuk dalam industri persaingan sempurna. Apabila firma-firma mendapat untung lebih normal, terdapat firma-firma baru akan masuk dalam industri ini. Sebaliknya, kalau ada firma yang sedang menanggung kerugian, maka wujudlah firma-firma yang sedia ada akan keluar daripada industri ini. Jadi, wujud kebebasan keluar masuk dalam pasaran persaingan sempurna. Seterusnya, pasaran ini mempunyai pengetahuan sempurna. Tak kira sama ada mereka adalah penjual ataupun pembeli, mereka ada pengetahuan mutlak tentang apa yang berlaku dalam pasaran tersebut. Dan akhir sekali, faktor pengeluaran di pasaran persaingan sempurna adalah bermobiliti sempurna, sama ada dari segi mobiliti geografi ataupun mobiliti penggunaan. Cikgu berharap pelajar-pelajar boleh mengingatkan semua ciri-ciri pasaran persaingan sempurna ini. Marilah kita teruskan dengan topik yang seterusnya. Setelah menguasai ciri-ciri yang ada di pasaran persaingan sempurna, marilah kita lihat bagaimana keseimbangan di firma persaingan sempurna boleh ditentukan. Kita akan lihat subtopik yang kedua iaitu syarat keseimbangan firma di pasaran persaingan sempurna.
Sebelum kita melihat keseimbangan firma, marilah kita belajar cara menghitung jumlah hasil TR, hasil purata AR, hasil marginal MR firma di pasaran persaingan sempurna. Untuk melengkapkan jadual ini, mula-mula sekali kita akan lihat formula untuk mendapatkan jumlah hasil. Jumlah hasil boleh diperoleh dengan menggunakan harga darab kuantiti keluaran. Jadi apabila kita gunakan kuantiti keluaran darab dengan harga untuk setiap satu peringkat, kita akan dapat jawapan jumlah hasil. Seterusnya, jumlah hasil boleh didefinisikan sebagai jumlah hasil jualan yang diterima oleh firma pada tingkat keluaran tertentu. Dan inilah formulanya di mana kita guna harga darab dengan kuantiti, kita akan dapat jumlah hasil. Pelajar-pelajar masih ingat bahawa harga adalah ditetapkan di pasaran ini oleh kuasa pasaran, di mana penjual adalah relatif kecil dan mereka tidak mempunyai kuasa untuk menentukan harga. Oleh sebab itu, mereka dikenali sebagai pengambil harga. Jadi apabila harga adalah ditentukan di pasaran, jadi firma pasaran persaingan sempurna hanya boleh mengubah suai kuantiti sahaja. Jadi apabila kuantiti meningkat pada tingkat harga yang tetap, maka jumlah hasil juga akan meningkat. Jadi peningkatan ini boleh ditunjukkan dengan lakaran graf kita. Berdasarkan graf yang ditunjukkan, paksi X adalah keluaran ataupun unit dan paksi Y adalah harga dalam sebutan ringgit Malaysia. Jadi apabila kita lakarkan jumlah hasil adalah berbentuk garisan yang bercerun ke atas dari kiri ke kanan dan bermula dari titik asalan. Ini adalah kerana apabila harga adalah tetap dan kuantiti naik secara malar dan jumlah hasil akan naik pada kadar yang sama, iaitu secara malar. Dan kita akan dapat satu garisan yang bermula dari titik asalan. Seterusnya, untuk mendapatkan hasil purata, formulanya adalah jumlah hasil bahagi dengan jumlah keluaran. Kalau pelajar perhatikan, jumlah hasil boleh didapati daripada formula jumlah keluaran darab dengan harga seunit, kemudian bahagi dengan jumlah keluaran. Apabila kita perhatikan formula ini, jumlah keluaran dengan jumlah keluaran kita boleh batalkan. Dan akhirnya, kita dapati hasil purata sebenarnya adalah sama dengan harga seunit. Marilah kita buat langkah kerja supaya kita boleh buktikan konsep ini. Jadi kita perhatikan jumlah hasil RM10 bahagi dengan 1, kita akan dapat 10. Bagi keluaran yang kedua, kita akan guna 20 bahagi 2, kita akan dapat 10. Dan seterusnya, 30 bahagi dengan 3, kita akan dapat 10. Jadi ini terbuktilah bahawa hasil purata adalah sama dengan harga seunit, iaitu 10. Hasil purata adalah hasil yang diterima oleh firma bagi setiap unit keluaran. Formulanya adalah jumlah hasil bahagi dengan jumlah keluaran. Dan apabila kita aplikasikan formula ini, kita akan dapati jawapan untuk hasil purata adalah sama dengan harga seunit keluaran tersebut. Marilah kita lakarkan grafnya. Apabila harga adalah RM10 dan harga sama dengan hasil purata dan adalah malar di sepanjang pengeluaran, jadi kita boleh dapat satu keluk yang mendasar, iaitu AR sama dengan harga pada RM10. Seterusnya, kita lengkapkan kolom untuk hasil marginal. Untuk mendapatkan hasil marginal, kita akan mengaplikasikan formula perubahan jumlah hasil bahagi dengan perubahan jumlah keluaran. Perubahan jumlah hasil, bila kita kembangkannya,
ia boleh jadi perubahan jumlah keluaran darab dengan harga seunit. Kerana harga tidak berubah, jadi yang berubah itu mestilah jumlah keluaran. Kemudian kita bahagi dengan perubahan jumlah keluaran. Apabila kita lihat ada perubahan jumlah keluaran dengan perubahan jumlah keluaran, kita batalkan. Dan akhirnya kita dapati bahawa bila kita lengkapkan jawapan ini, sebenarnya jawapan akan sama dengan harga seunit juga. Marilah kita mempraktikkan satu contoh supaya kita boleh buktikan formula ini. Katakan kita nak dapatkan hasil marginal untuk unit kuantiti yang kedua. Jadi kita akan ambil jumlah hasil iaitu 20 tolak 10. 20 tolak 10 itu adalah perubahan jumlah hasil bahagi dengan perubahan keluaran iaitu 2 tolak 1. Jadi 20 tolak 10 bahagi dengan 2 tolak 1 kita dapat 10 juga. Jadi akhirnya jawapan adalah 10 untuk hasil marginal. Hasil marginal boleh didefinisikan sebagai tambahan hasil yang diterima oleh firma akibat tambahan satu unit keluaran. Jadi formula adalah perubahan jumlah hasil bahagi dengan perubahan jumlah keluaran. Dan kita akan dapat jawapannya adalah sama dengan harga seunit bagi pasaran persaingan sempurna. Apabila kita lakarkan graf, kita akan dapati oleh kerana hasil marginal adalah sama dengan harga, jadi harga adalah 10. Kita dapati bahawa dia adalah garisan yang berwarna biru yang berbentuk mendatar ini. Jadi pada harga RM10, kita dapati AR hasil purata adalah sama dengan harga dan juga sama dengan hasil marginal. Jadi ini adalah satu konsep yang penting di pasaran persaingan sempurna di mana AR, harga dan MR adalah sama. Kalau pelajar-pelajar masih ingat, pada mulanya apabila cikgu menunjukkan bahawa firma di pasaran persaingan sempurna adalah penerima harga, cikgu pernah menyatakan bahawa keluk permintaan bagi firma di pasaran persaingan sempurna adalah mendata. Jadi sekarang, cikgu nak ingatkan kembali pelajar-pelajar semua bahawa bagi garisan yang mendata yang berwarna biru ini, dia bukan sahaja merupakan AR, P dan juga MR, dia juga adalah keluk permintaan firma di pasaran persaingan sempurna. Kenapa dia boleh jadi keluk permintaan bagi firma pula? Marilah kita teruskan dengan pelajaran kita ini. Keluk permintaan firma di pasaran persaingan sempurna adalah dibentuk daripada keluk permintaan pasaran. Marilah cikgu menunjukkan cara pembentukannya. Baiklah, pada mulanya, keluk penawaran mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Ini adalah keluk penawaran di pasaran. Kemudian bersilang dengan keluk permintaan di pasaran yang cerun ke bawah dari kiri ke kanan. Jadi terbentuklah titik keseimbangan pada EO di mana harga adalah PO dan kuantiti adalah QO. PO adalah harga keseimbangan pasaran dan QO adalah kuantiti keseimbangan di pasaran persaingan sempurna. Kita tahu bahawa bagi firma di pasaran persaingan sempurna, dia hanya terima harga PO sahaja kerana dia tidak ada kuasa menentukan harga memandangkan saiznya dan kuasanya adalah relatif kecil. Jadi di sini, dia akan terima PO dan dia akan jual pada PO. Itu sebabnya kita kenali garisan yang mendatar ini sebagai keluk permintaan untuk firma. Jadi DDO sama dengan ARO sama dengan MRO sama dengan PO. Semua ini adalah nilai yang sama. Seterusnya, kita andaikan di pasaran persaingan sempurna wujudnya kenaikan permintaan. Jadi DO akan meningkat dan berpindah ke kanan menjadi D2. Jadi wujudlah titik persilangan yang baru iaitu titik keseimbangan E2. Pada titik E2, kita dapati harga keseimbangan
Di pasar persaingan sempurna adalah P2, manakala kuantiti keseimbangan di pasaran persaingan sempurna adalah Q2. Sebagai sebuah firma di pasaran persaingan sempurna, dia akan menerima harga P2 sahaja. Jadi dengan menerima P2 sebagai harga, jadi wujudlah keluk permintaan firma PPS yang baru, iaitu DD2, AR2, MR2 dan P2. Jadi, kita dapati bahawa keluk permintaan firma adalah berdasarkan kepada harga pasaran dan harga pasaran adalah ditentukan oleh kuasa permintaan dan penawaran di pasaran persaingan sempurna. Apa kata cikgu bagi lagi satu contoh? Kali ini cikgu nak turunkan permintaan pasaran. Apabila permintaan di pasaran turun, maka keluk permintaan akan beralih ke kiri dari DODO menjadi D1-D1. Jadi pada D1-D1, wujudlah titik persilangan baru yang kita kenali sebagai titik keseimbangan baru E1 yang menentukan harga pasaran PPS pada P1 dan kuantiti keseimbangan pasaran pada Q1. Firma di pasaran persaingan sempurna akan menerima harga baru ini P1 dan dia akan jual pada DD1, AR1, MR1 dan P1. Jadi kita boleh buat satu kesimpulan bahawa permintaan firma di pasaran persaingan sempurna adalah mendatar. Dan garisan ini ataupun keluk permintaan yang mendatar ini boleh beralih ke atas atau ke bawah berdasarkan kepada perubahan harga pasaran. Itu sebabnya firma di pasaran persaingan sempurna adalah bertindak sebagai pengambil harga ataupun penerima harga sahaja. Baiklah, kesimpulan kita, keluk permintaan pasaran adalah mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Pelajar mesti lihat keywords yang penting, permintaan pasaran. Tetapi bila kita lihat keluk permintaan firma, lihat kata kekuncinya firma, jadi keluk permintaan adalah berbentuk anjau sempurna. Ya, jadi bentuk keluk permintaan adalah berdasarkan kepada sama ada dia permintaan pasaran ataupun permintaan firma. Pelajar-pelajar, marilah kita imbas kembali tiga formula ataupun rumus yang penting yang kita telah belajar tadi. Antaranya ialah jumlah hasil ataupun TR di mana kita guna harga darab kuantiti dan kemudian AR ataupun hasil purata boleh didapati dengan menggunakan jumlah hasil bahagi dengan jumlah keluaran dan akhir sekali iaitu MR ataupun hasil marginal di mana kita guna perubahan jumlah hasil bahagi dengan perubahan jumlah keluaran. Dan kita juga dapati bahawa keluk AR adalah sama dengan keluk MR sama dengan keluk permintaan bagi firma di pasaran persaingan sempurna. Ini telah membuktikan bahawa firma di pasaran persaingan sempurna adalah penerima harga. Seterusnya, kita akan lihat bagaimana keseimbangan firma di pasaran persaingan sempurna ditentukan. Pelajar-pelajar cuba perhatikan tajuk yang ditunjukkan. Penentuan keseimbangan firma pasaran persaingan sempurna PPS dalam jangka pendek. Apa maksud dia penentuan keseimbangan? Dan dalam keadaan macam manakah firma PPS boleh mencapai keseimbangan? Biasanya, keseimbangan akan dicapai apabila keadaan firma di pasaran persaingan sempurna telah memperoleh untung maksimum. Dan firma ini tidak ada kecenderungan ataupun keinginan untuk mengubahkan output. Mereka tidak ingin menambahkan ataupun mengurangkan output. Jadi, pelajar-pelajar harus mempunyai satu kefahaman tentang apakah maksud dia keseimbangan. Keseimbangan adalah satu situasi di mana firma telah mencapai untung maksimum dan firma itu tidak ingin ubahkan outputnya lagi. Dia tidak nak
menambahkan ataupun mengurangkan output. Itu maksudnya keseimbangan. Jadi keseimbangan juga dikenali sebagai satu syarat untuk memaksimumkan keuntungan. Dan dia akan berada pada output keseimbangan juga. Marilah kita lihat dua pendekatan untuk menentukan output keseimbangan firma persaingan sempurna. Yang pertama adalah pendekatan jumlah hasil dengan jumlah kos, di mana kita akan ambil jumlah hasil tolak dengan jumlah kos dan kita akan dapat nilai yang paling tinggi. Dan nilai yang paling tinggi itu menunjukkan untung maksimum. Dan apabila firma mencapai untung maksimum, itulah keadaan di mana firma itu telah mencapai keseimbangan. Pendekatan yang kedua adalah di mana hasil sud sama dengan kos sud, iaitu MR sama dengan MC. Jadi apabila firma mencapai satu tahap MR sama dengan MC, itulah syarat keseimbangan dan juga di mana firma telah memaksimumkan keuntungan. Marilah kita lihat bagaimana kedua-dua pendekatan ini berfungsi. Penentuan keseimbangan firma persaingan sempurna dengan menggunakan kaedah jadual. Cikgu akan menunjukkan bagaimana penentuan output keseimbangan firma di pasaran persaingan sempurna dalam jangka pendek. Pelajar-pelajar cuba perhatikan jadual yang diberikan. Marilah kita lihat beberapa istilah telah diberi, iaitu keluaran, harga, jumlah hasil, jumlah kos, kos marginal, hasil marginal, untung atau rugi. Bila kita melengkapkan jadual ini, maka kita boleh menentukanlah di mana output keseimbangan firma PPS. Ya? Jadi kita lihat kolom jumlah hasil. Untuk mendapatkan jumlah hasil, kita akan guna keluaran darab dengan harga. Maka ini adalah jawapan dia, jumlah hasil. Kemudian kita diberi jumlah kos dan diminta mencari kos marginal. Formula untuk mendapatkan kos marginal ialah ambil perubahan jumlah kos bahagi dengan perubahan keluaran. Jadi selepas kita aplikasikan formula itu, kita akan dapat jawapan bagi kos marginal. Seterusnya, bagi hasil marginal, kita akan ambil perubahan jumlah hasil bahagi dengan perubahan keluaran. Jadi kita akan dapat hasil marginal. Dan inilah jawapan dia bagi hasil marginal. Dan kita juga boleh imbas kembali satu konsep yang penting, di mana hasil marginal bagi firma pasaran persaingan sempurna adalah sama dengan harga dia. Jadi di dalam kes ini adalah RM10, ya. Baiklah, kita nak tentukan output keseimbangan. Kita boleh guna dua pendekatan yang kita pelajari tadi. Yang pertama ialah kita ambil jumlah hasil tolak jumlah kos dan kita boleh dapat untung atau rugi. Dan tugas ataupun tanggungjawab kita ialah untuk mendapatkan untung maksimum. Dan kita boleh tentukan itulah peringkat output yang merupakan output keseimbangan. Dan pada masa yang sama, kita boleh guna pendekatan yang kedua, iaitu lihat kos marginal sama dengan hasil marginal. Itu juga menentukan output keseimbangan kita. Ya, jadi kita mula dengan pendekatan pertama, jumlah hasil tolak jumlah kos untuk setiap keluaran ini, dan inilah jawapan dia. Kita dapati bila untung adalah negatif, dia menunjukkan kerugian, dan bila untung adalah sifar, kita kenali dia sebagai untung normal, di mana firma persaingan sempurna dapat balik modal, dia tidak untung dan juga tidak menanggung kerugian. Jadi apa yang kita berminat sekarang ialah melihat untung maksimum, dan kita dapati untung maksimum ialah RM9. Dan di sini didapati ada dua RM9 di sini. Jadi secara rasionalnya kita akan pilih RM9 yang kedua. Ya, jadi di sini jelaslah bahawa output yang memaksimumkan keuntungan adalah 6 unit, ya, di mana untung adalah paling besar. Dan kita gunakan
cara $60.51 kita dapat untung adalah RM9. Dan pelajar-pelajar cuba perhatikan pada masa yang sama, ada tak hasil marginal sama dengan kos marginal, 10 sama dengan 10. Jadi dua pendekatan ini dicapai pada masa yang sama ataupun pada output keseimbangan yang sama, di mana TR tolak TC memberikan untung yang paling besar atau untung maksimum, dan pada masa yang sama hasil marginal MR sama dengan cost marginal MC. Ya, dan inilah output keseimbangan kita ataupun output memaksimumkan keuntungan firma, iaitu 6 unit. Jadi, pelajar-pelajar harus hafalkan dua formula yang penting. Dua formula ini adalah syarat untuk membolehkan firma PPS mencapai keseimbangan dan juga adalah syarat memaksimumkan keuntungan. Yang pertama ialah TR tolak TC memberikan kita nilai maksimum dan MR sama dengan MC. Sekarang kita akan menentukan keseimbangan firma persaingan sempurna dengan kaedah Raja pula. Sekarang cikgu akan tunjukkan pendekatan TRTC melalui Raja dan pelajar-pelajar akan lihat bagaimana Raja ini boleh menentukan keuntungan maksimum bagi sebuah firma di pasaran persaingan sempurna. Jadi mula-mula sekali kita labelkan paksi X dan Y. Bagi paksi yang mendata adalah keluaran dan paksi Y yang menegak itu adalah jumlah hasil, jumlah kos ataupun harga. Ya. Dan mula-mula sekali kita akan masukkan TR. TR adalah mencerun ke atas dari kiri ke kanan dan bermula dari titik asalan. Ini adalah kerana harga adalah ditentukan oleh pasaran dan firma boleh menaikkan kuantitinya. Jadi bila kuantiti meningkat, TR akan meningkat secara malar juga. Jadi itulah ditunjukkan oleh TR yang mencerun ke atas dari titik asalan. Seterusnya, kita akan masukkan TC. TC memang adalah berbentuk sedemikian. Pelajar-pelajar boleh imbas kembali dan tengok balik video tentang kos pengeluaran. Ini adalah bentuk TC ya. Jadi bila kita gabungkan TR dengan TC, ini adalah bentuk dia. Dan kita dapati ada beberapa bahagian yang perlu kita ambil perhatian. Bahagian yang pertama adalah dari titik asalan sehingga titik persilangan antara TR dan TC. Pelajar-pelajar nampak di sini ada satu kawasan. Dan kawasan ini jelas kelihatan bahawa TR adalah di bawah TC. Jadi kita kata TR adalah kurang daripada TC. Ya? Dan bila TR kurang daripada TC, ini adalah satu keadaan di mana firma persaingan sempurna sedang mengalami kerugian sebab jumlah hasil gagal menutupi semua jumlah kos. Jadi bila firma PPS mengalami kerugian, kita guna istilah ekonomi, kita menyatakan bahawa firma sedang mengalami untung kurang normal. Itu maksudnya kerugian. Ya. Seterusnya, kita dapati pada titik D adalah satu keadaan pada Q kosong di mana keluk TR bersilang dengan TC. Dan titik persilangan ini memberitahu kita bahawa jumlah hasil adalah sama dengan jumlah kos pada tahap keluaran Q kosong. Apakah implikasinya? Implikasinya ialah jumlah hasil yang diterima oleh firma adalah cukup-cukup untuk menutupi jumlah kos yang ditanggung. Jadi, firma tidak dapat untung tetapi juga tidak menanggung kerugian. Jadi, dalam istilah ekonomi, kita guna perkataan untung normal di mana jumlah hasil sama dengan jumlah kos. Seterusnya, kita lihat wujudlah satu kawasan yang
di mana TR lebih besar daripada TC dan kawasan ini seperti satu bahagian yang mengandung. Ya, jadi TR adalah garisan di atas TC. Jadi kita kata jumlah hasil melebihi jumlah kos pada bahagian ini. Jadi apabila kita tahu TR lebih daripada TC, kita masih perlu menentukan ini adalah untung lebih normal. Jadi dalam untung lebih normal, tetapi berapa keluaran yang kita harus keluarkan? Tak mungkin kita keluar dari titik D sampai ke titik di atas ni. Ini adalah satu kawasan yang besar. Jadi kita nak tentukan kuantiti di mana untung kita adalah paling besar. Untuk menentukan untung yang paling besar atau untung maksimum, apa yang kita perlu buat secara teknikal ialah kita akan gerakkan TR secara selari ke bawah dan kita akan dapat titik yang bersentuh dengan garisan ini. Okey, titik yang pertama sentuh pada garisan itu dan kita akan tentukan dengan garisan menegak dan kita labelkan dia sebagai AB. Dan AB ini berlaku pada kuantiti keluaran Q1. Jadi inilah di mana untung yang paling besar atau untung maksimum yang diwakili oleh jarak antara AB. Dan untuk mendapatkan untung maksimum AB ini, firma perlu keluar pada keluaran Q1. Ya, jadi ini untung maksimum. Seterusnya, kita lihat satu lagi titik persilangan di mana TR dengan TC pada titik C. Sekali lagi, ini adalah menunjukkan TR sama dengan TC dan ini juga satu keadaan untung normal. Akhir sekali, kita lihat kawasan yang terakhir di mana TC sudah naik secara mendadak manakala TR masih naik secara malam. Jadi jelas bahawa TC sudah melebihi TR bagi bahagian yang terakhir ni di mana jumlah hasil kurang daripada jumlah kos. Ini satu keadaan kerugian dan juga dikenali sebagai untung kurang normal. Jadi inilah antara situasi dan juga titik-titik tertentu yang melambangkan keadaan di mana firma persaingan sempurna boleh dapat untung lebih normal, untung kurang normal dan juga untung normal. Jadi soalan objektif akan meminta pelajar-pelajar menentukan titik-titik yang signifikan yang tertentu. Jadi harap pelajar-pelajar boleh faham bagaimana melakarkan graf ini dan mengena pasti setiap satu implikasi dan juga maklumat yang diberikan oleh titik-titik tertentu. Jadi kita lihat TR kurang daripada TC adalah bahagian dari kosong hingga ke Q kosong. TR lebih daripada TC adalah dari Q kosong ke Q satu. Dan TR kurang daripada TC semula adalah dari Q satu ke Q dua. Setelah melihat bagaimana pendekatan TR tolak TC melalui raja menentukan output keseimbangan sesebuah firma pasaran persaingan sempurna, kita akan lihat pendekatan yang kedua iaitu MR sama dengan MC bagi menentukan output keseimbangan. Marilah kita lihat graf yang kita lukiskan sekarang. Kita akan masukkan AR sama dengan MR sama dengan harga pasaran sama dengan keluk permintaan firma. Dan sekali lagi ini mengingatkan kita bahawa firma pasaran persaingan sempurna adalah penerima harga. Dan apabila MR bersilang dengan MC yang berbentuk U, maka terbentuklah titik keseimbangan yang ditunjukkan oleh titik E. Dan pada titik E, kita boleh tentukan harga keseimbangan pasaran persaingan sempurna dan kuantiti keseimbangan firma ya, pada Q1. Jadi seterusnya, kita lihat titik E ini adalah di mana MR, iaitu keluk yang mendatar ini, MR, bersilang dengan MC, keluk yang berbentuk U. Jadi inilah titik E di mana MR sama dengan MC. Dan
Bila kita lihat pada QO adalah di mana MR tidak sama dengan MC dan wujud satu jarak iaitu CD. Jadi C ini adalah pada MR manakala D adalah pada MC. Jadi ini adalah satu keadaan di mana MR lebih besar daripada MC. Jadi MR lebih daripada MC berlaku pada kuantiti sebelum Q1. Ya, sebelum kuantiti keseimbangan. Kita lihat keadaan yang sebaliknya iaitu kuantiti selepas kuantiti keseimbangan dilambangkan oleh Q2. Jadi pada Q2 kita juga dapat satu jarak antara MC dan MR. Kali ini kita boleh labelkan dia sebagai FG. Didapati bahawa titik F adalah pada MC dan G adalah pada MR. Jadi jelas menunjukkan bahawa MC lebih besar daripada MR. Ataupun sebaliknya MR kurang daripada MC. Jadi untuk MR kurang daripada MC, dia berlaku selepas kuantiti keseimbangan. Ya? Jadi ada tiga keadaan di sini. Marilah kita lihat bila MR lebih besar daripada MC, implikasinya ialah hasil marginal lebih besar daripada cost marginal. Kita dapati marginal ini boleh digantikan dengan perkataan sud juga ya. Jadi hasil sud lebih besar daripada cost sud. Apabila keadaan ini berlaku, dia berlaku sebelum kuantiti keseimbangan, sebelum Q1. Jadi apabila keadaan ini wujud, pengeluar bagi PPS akan menambahkan keluaran sehingga MR sama dengan MC. Maksudnya, pengeluar ataupun firma akan terus meningkatkan pengeluaran mereka. Jadi dari Q0, mereka harus pergi ke Q1. Ya? Bagi MR yang kurang daripada MC, iaitu pada kuantiti Q2, kita dapati ini adalah kuantiti yang sudah melebihi kuantiti keseimbangan pada Q1. Pengeluar ataupun firma yang rasional akan kurangkan keluaran sehingga MR sama dengan MC, iaitu Q2 ini mesti dikurangkan sehingga ke Q1. Ya? Apabila firma sedang mencapai titik keseimbangan pada titik E dan keluar pada Q1, apakah keputusan yang perlu mereka ambil? Okey, pengeluar sekarang dia akan kekalkan pada titik E, jangan buat apa-apa, jangan tambah keluaran, jangan kurang keluaran sebab firma ini sudah berada pada keadaan yang paling baik, iaitu titik E ini telah membolehkan dia bukan sahaja mencapai keseimbangan tetapi juga telah memaksimumkan keuntungan. Jadi inilah satu raja yang membolehkan kita menentukan output keseimbangan ataupun keluaran keseimbangan pada Q1, iaitu pada titik keseimbangan E dengan syarat MR sama dengan MC. Bila MR kurang daripada MC ataupun MR lebih daripada MC, dia bukan keseimbangan. Ya? Cikgu ubahkan kedudukan nota kita sebab cikgu nak tunjukkan suatu perkara yang sangat penting. Sebelum itu, marilah kita imbas kembali. Titik E adalah titik keseimbangan dan ini adalah di mana MR sama dengan MC dan firma ataupun pengeluar akan kekal pada titik ini kerana ini adalah titik yang menentukan keseimbangan firma dan juga syarat memaksimumkan keuntungan. Dan pada Q0 di mana ada jarak CD yang menunjukkan MR lebih besar daripada MC, pengeluar harus tambahkan keluaran sehingga MR sama dengan MC. Jadi Q0 harus ditambahkan menjadi Q1. Sebaliknya, pada Q2 adalah satu keadaan di mana MR kurang daripada MC yang ditunjukkan oleh jarak FG dan pengeluar harus kurangkan keluaran sehingga MR sama dengan MC, iaitu Q2 harus dikurangkan sehingga ke Q1. Jadi pada Q1 lah merupakan output keseimbangan yang telah mencapai syarat
di stage E, iaitu MR sama dengan MC, dan pengeluar akan kekal pada di stage ini. Jadi sekarang, cikgu nak tanya, ada tak pelajar-pelajar nampak bahawa selain daripada titik E yang merupakan MR bersilang dengan MC, iaitu MR ya bersilang dengan MC pada titik E, nampak tak ada satu lagi titik di sini, iaitu titik A pada kuantiti Q star juga merupakan MR sama dengan MC. Jadi kenapa titik ini tidak boleh dijadikan satu titik keseimbangan? Kenapa titik E sahaja yang boleh jadi titik keseimbangan? Sebelum cikgu menjawab soalan ini, cikgu nak tunjukkan apakah perbezaan antara titik A dengan titik E ini. Okey, persamaan antara titik E dan titik A adalah kedua-dua titik ini merupakan titik bersilangan MR dengan MC. Maknanya titik E, MR bersilang MC, titik A juga MR bersilang dengan MC. Itu persamaan mereka. Tapi apakah perbezaan mereka adalah pada titik E, MR bersilang dengan MC di mana MC sedang meningkat. Nampak tak anak panah yang cikgu tunjukkan ni, MC sedang meningkat. Manakala titik A adalah MR bersilang dengan MC tapi MC yang sedang menurun. Jadi satu adalah MC sedang meningkat dan satu ialah MC sedang menurun. Okey, sekarang kita lihat kenapa kita pilih MC yang sedang meningkat bersilang dengan MR dan bukan MC yang sedang menurun. Ini adalah kerana apabila MC sedang menurun, firma tidak akan berhenti pada keluaran Q star. Maksudnya, titik A ini walaupun merupakan titik bersilangan MR dengan MC, tetapi firma belum mencapai untung maksimum lagi kerana kos marginal dia ataupun tambahan kos dia sedang menurun lagi. Jadi, firma digalakkan untuk teruskan pengeluaran ataupun menambahkan output sehingga Q1. Jadi, firma tidak akan berhenti pada Q star apabila tambahan kos masih menurun kerana ada peluang lagi untuk mendapatkan lebih keuntungan. Jadi, itulah sebabnya bila MC sedang menurun, firma masih boleh dapat untung lebih. Jadi, tidak digalakkan untuk berhenti di titik A. Jadi, titik A bukan titik keseimbangan. Tetapi pada titik E, oleh kerana MR bersilang dengan MC dan MC sedang meningkat, inilah titik yang sesuai dijadikan titik keseimbangan dan inilah di mana output adalah memaksimumkan keuntungan. Marilah kita imbas kembali keseimbangan firma dicapai di pasaran persaingan sempurna boleh dilihat dengan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah di mana jumlah hasil tolak jumlah kos yang memberikan kita nilai maksimum. Jadi TR tolak TC adalah salah satu pendekatan untuk menentukan keseimbangan firma di pasaran persaingan sempurna. Selain daripada itu, kita juga boleh menggunakan pendekatan yang kedua di mana hasil marginal sama dengan kos marginal iaitu MR sama dengan MC. Dan pelajar-pelajar harus ingat bahawa kedua-dua pendekatan atau syarat ini akan berlaku pada tingkat keluaran yang sama. Dan kita boleh tunjukkan kedua-dua pendekatan ini sama ada dengan kaedah jadual iaitu melalui penghitungan ataupun melalui rajah iaitu lukisan graf. Tibalah masanya untuk kita membuat kesimpulan bagi topik yang kita belajar hari ini. Kita tahu bahawa pasaran persaingan sempurna adalah pasaran yang unik dan definisi untuk pasaran persaingan sempurna adalah dia mempunyai ramai pengeluar dan pembeli dan menjual beli barang yang homogen ataupun sama ataupun seragam dan pada satu tingkat harga yang ditentukan oleh kuasa permintaan dan kuasa penawaran di pasaran tersebut.
Selain daripada itu, kita juga belajar tentang ciwi-ciwi yang unik yang ada di pasaran ini, di mana pasaran ini terdiri daripada ramai penjual dan pembeli. Keluaran yang dikeluarkan adalah homogen, firma adalah pengambil harga, ada kebebasan keluar masuk dan juga setiap pengeluar dan pengguna ada pengetahuan sempurna tentang pasaran ini dan faktor pengeluaran boleh bermobiliti sempurna dari segi geografi dan juga dari segi penggunaan. Seterusnya, kita boleh menentukan keseimbangan firma di pasaran ini melalui dua kaedah atau dua pendekatan. Yang pertama ialah jumlah hasil tolak jumlah kos ataupun TR tolak TC. Marilah kita meninjau grafnya. Syarat yang kedua untuk menentukan keseimbangan firma di pasaran persaingan sempurna adalah hasil marginal sama dengan kos marginal ataupun MR sama dengan MC. Marilah kita melihat keloknya. Itu dia keseimbangan pada TTE MR sama dengan MC. Cikgu berharap pelajar-pelajar telah enjoy pelajaran hari ini. Bukan sahaja boleh mendefinisikan pasaran persaingan sempurna, tetapi juga boleh menyebut 6 ciri pasaran persaingan sempurna. Selain daripada itu, cikgu berharap pelajar-pelajar juga boleh menggunakan kaedah raja dan juga kaedah jadual untuk menerangkan syarat keseimbangan bagi firma pasaran persaingan sempurna. Cikgu akan terus berkongsi dengan anda 3 jenis keuntungan yang akan dinikmati oleh firma pasaran persaingan sempurna bagi video-video yang akan datang. Jadi, jangan lupa share, like dan subscribe Cikgu Yi Channel.